Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Big Brother Indonesia bersama Simpati Malam Deportasi. Tadi kita sudah lihat ternyata secret mission yang diberikan oleh Big Brother kepada Rene bisa membuat para housemate saling culik-menculik. Dan culik-menculik ini jadi terlalu seru kayaknya sampai Sinta tadi rambutnya ketarik ya. Dan akhirnya karena games yang tadi juga atau tugas yang tadi juga, kepemimpinan Afri ini sedikit diragukan oleh beberapa housemates. Malah ada housemates yang bilang kepemimpinan Afri ini sedikit blah-blah. Apaan tuh blah-blah? Nanti kita lihat Afri ini akan berhasil atau dinyatakan gagal oleh para housemates. Kita akan lihat nanti penilaian kepemimpinan Afri secara langsung atau secara live. Biasanya sudah dilakukan sehari sebelumnya, sebelum malam deportasi. Kali ini akan dilakukan di depan Anda semua. Ya, dan sekarang kita sudah bersama dengan Maurice, Widi dan juga Ibu Ade di sini ya. Para ex-housemates yang sudah terlebih dahulu keluar dari rumah. Apa kabar semuanya, baik? Baik. Baik, baik ya. Pertanyaan pertama sih sebenarnya simple aja. Kangen gak sama suasana rumah? Ngelihat tadi tayangannya kayaknya seru banget di dalam rumah ya. Ibu Ade pengen masuk lagi? Ada sih rasa gitu. Kangen juga, pengen ketemu teman-teman. Gitu ya. Widi gimana, Wid? Jujur, kangen banget pengen masuk karena hanya dalam rumah Big Brother kita bisa melakukan semua itu. Oh, dan satu ini kayaknya harus ditanya juga ya, kalau yang ini pasti kangen sepertinya. Gimana Maurice, kangen? Ya, seperti jawaban Mas Indra, pasti kangen dengan rumah Big Brother. Apa kangen sih Maurice yang dikangenin? Apa atau siapa? Pertanyaannya siapa mungkin nah. Ya? Kalau siapa mungkin semua. Semua ya? Semua. Big Brother juga, kamu kangen sama Big Brother? Kangen banget, dengar pagi-pagi manggil-manggil terus kalau aku housemates. Sedih. Housemates ya, gitu begitu. Ya? Iya. Oke, kalau boleh cerita ya sedikit ya mungkin dari Maurice dulu deh. Ada kebiasaan-kebiasaan dari housemates yang paling kamu rindukan atau paling kamu ingat gak? Siapa dan apa? Ya. Yeah. Kebiasaan mungkin dari semua housemate kalau bangun tidur adalah kita ganti baterai dan kita tuh masih ngantuk-ngantuk jalan. Ada yang mungkin dia setengah sadar jadi suka kepentok pintu. Terus udah gitu setelah itu mandi terus makan ya, rutinitas seperti itu masih saya kangenin karena baru minggu lalu mungkin ya terdeportasi jadi masih kangen. Oke, kalau Widi mungkin ada kebiasaan buruk dari housemate, salah satu housemate yang bikin kamu ingat terus? Kalau kebiasaan buruk, semua punya kebiasaan buruk ya. Tapi yang paling diingat adalah pada waktu makan pasti kita berantem dulu. Iya, kita pasti ngeliat sih ya. Apalagi kasus ikan asin kan. Salah kita satunya banget ya, itu siapa yang terlibat di situ ya. Ya dan untuk housemate cowok biasanya sebelum kita tidur kita pasti ada ritual yaitu gebuk bantal. Oh. Jadi setiap housemate yang mau tidur kita pasti gebukin dulu. Oke. Tapi ngomong-ngomong masalah tadi ya, sedikit masalah ikan asin tadi. Pasti kan kita tahu semua yang waktu itu terlibat ada Lutfi di dalamnya. Dan ternyata Big Brother berhasil menemukan beberapa fakta seputar Lutfi yang sedikit banyak mempengaruhi suasana di dalam rumah Big Brother dan juga para housemates-nya. Seperti apa? Kita ingatkan kembali lewat tayangan yang berikut ini. Adalah anaknya manja. Lutfi yang gak bisa diatur. Saya melihat Lutfi motivasinya kurang. Lutfi selama ini banyak ngeluhnya. Lutfi, dia kebiasaan di rumahnya mungkin biasa enak kali ya. Bersikuku dengan apa yang dianggap benar meskipun itu salah. Dia udah lama pengen pulang. Agak merasa tertekan gitu loh di sini. Muda sama yang tua sama-sama aja bisa saling menghargai. Sebenarnya saling mengingatkan, menghargai. Jujur kalau aku tadi demi minta, Tuhan minta. Ya kita juga lupa Lutfi. Iya, memang gua buat ya ini ya, kalian udah kerja berat tapi aku sama dia kenapa dia bisa dapat dan tidak ada ikan? Karena dia datang ke sini dan dia bilang dia nggak suka kalau dia nggak datang juga dibahas, kita enggak. Tidak usah dibahas, aku minta maaf, tapi aku yang salah. Nah dari awal yang lain kali ya, aku jujur, aku cuma minta ikan. Aku minta cuma laut sama nasi tok dan tidak ada apa-apa. Kalaupun telur mau dikasih, dia sih tau dikasih. Jadi aku nggak mau cari itu dan aku juga pas apa. Walaupun kalian nggak mau nganggap aku ada di sini. Tadi kamu buang gelas di situ, itu depan mukaku, itu nggak sopan. Iya, kalau mau buang begini kan, ini tidak aku megang baju dan aku taruhkan seperti ini. Udah. Dan ada tenan. Tentu, itu tenan cair. Yakin?
kali. Bapaknya dari Boris Erin Putra yang dikenal sekarang nama Lupi. Saya terlalu percaya pada apa kata orang, bukan apa kata diri saya sendiri. Di saat-saat saya berjuang untuk bisa menyadarkan Lutfi untuk bisa lebih baik, untuk bisa menghargai orang lain, tapi Big Brother bisa mengungkapin kebenarannya. Puji Tuhan, papa lo adalah ketua BPKB selama 15 tahun kan, mama lo dokter anak kan, tabungan lo 3 miliar kan. Lutfi Valencia alias Dian. Aku mikirnya dia kayak naik kok. Nah, dia malah bikin ketakutan orang lain. Oh, saya ikut itu hati-hati loh. Ya, kita semua makan udah ada. Nah, siapa itu orang yang buat gue tembak sekarang? Kalau mau, ayo ribut kita semuanya. Ya, itu tadi sedikit tayangan tentang sosok Lutfi. Yang sebenarnya atau bukan kita juga belum tahu, masih ditelusuri kebenarannya oleh tim Big Brother tentunya ya. Nah, di sini sekarang saya mau tanya dulu sama Ibu Ade deh, Ibu ya. Ibu Ade ini sebagai sosok yang bisa dibilang dituakan di rumah Big Brother pada saat itu, sekarang melihat sosok Lutfi atau beberapa tayangan di beberapa episode kemarin, itu apa pendapatnya, Bu? Pertama kali saya lihat beberapa tayangan terakhir mengenai Lutfi, saya sempat kaget. Saya jadi remind lagi yang beberapa waktu lalu ketika saya berada di sana, mengingat kembali apa yang pernah terjadi, apa yang dia utarakan ke saya. Memang beberapa kali ada cerita dia yang agak gak sinkron ketika saya hubung-hubungin sama yang sekarang. Itu memang, oh ternyata begini gitu. Cuman awalnya saya pertama kali sempat kaget sedemikian rapinya. Kalaupun itu misalnya satu kebohongan gitu ya, sudah banyak, terlalu banyak yang dia bohongin ke semua housemate di sana. Oke, kalau Widi tadi kita sempat lihat di tayangannya, pernah ada konflik yang cukup besar sama Lutfi. Gara-gara ikan asin ya. Gara-gara ikan asin salah satunya. Iya, kalau Widi sendiri melihat sosok Lutfi itu seperti apa selama di dalam rumah? Dia jujur dari apa yang saya lihat kemarin, saya bingung juga sebenarnya umur dia berapa sih gitu kan. Ya kan, kalau dia bisa ditayang-tayang kemarin dia memalsukan semua identitasnya, bisa juga dia memalsukan umur tanggal lahirnya. Kalau dengan yang dikatakannya dengan umur yang sekarang 24, dia merasa bahwa apa yang difikirkan dan apa yang dilakukannya itu adalah yang terbaik, yang paling benar diantara semua housemate. Itu kenapa
saya sempat crash sama dia waktu itu dan hampir sempat mau mukul dia waktu itu. Oke. Dan kalau kita lihat di tayangan tadi juga ya, beberapa housemates itu sudah mulai khawatir dengan Lutfi atau siapa sosok Lutfi yang sebenarnya dan lain sebagainya. Nah, Morris ini kan pernah, bisa dibilang pernah lumayan dekat ya, jadi salah satu sahabat lah untuk Lutfi ya, di rumah Big Brother. Kamu khawatir gak melihat semua ini dari tayangan yang tadi dan yang episode kemarin? Kalau saya pribadi jujur, sebelum saya dekat sama dia juga saya sudah merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Lutfi. Tapi saya mencoba supaya dia mau berubah karena saya sayang sama dia. Sebenarnya mungkin hanya faktor dari masa kecilnya atau saya gak tahu, ada luka mungkin di dalam dirinya yang membuat dia ingin ini loh gue gitu. Gue gak mau terbelakang dari orang lain dan saya berusaha untuk menjadi seorang kakak. Terus menjadi seorang teman yang baik, sahabat, mungkin orang tua buat dia di dalam rumah Big Brother. Dan menurut saya sih dia sesosok pribadi yang baik, menyenangkan. Dia bisa buat kita tertawa. Dan kalau gak ada kita mungkin, gak ada dia mungkin di rumah Big Brother gak akan ketawa, sedih, nangis, jadi segala macam. Jadi aja gitu ya? Iya, mungkin kalau antara kita gitu mungkin hening sejenak terus gosip-gosipnya nanti gitu. Gak ada yang sesuatu yang gimana-gimana. Tapi Mauris sebenarnya sekecewa apa sih kamu ketika mengetahui bahwa ada sesuatu yang mungkin selama ini disembunyikan oleh Lutfi? Apalagi di tayangan tadi kelihatan kamu nangis cukup berat juga ya kayaknya perasaannya. Sebenarnya yang membuat saya menangis seperti itu adalah bukan lebih kepada kekecewaan, tapi kepada saya berdoa terus untuk seluruh housemate supaya apapun yang terjadi kebenaran itu benar-benar dinyatakan di rumah Big Brother itu. Jadi kita contoh yang baik untuk seluruh masyarakat nantinya. Dan akhirnya saya menangis adalah doa saya dijawab walaupun terlambat, mungkin udah 2 bulan baru kita tahu segala macam. Dan saya cuma beberapa tayangan mungkin gak ada, saya cuma ngajak Lutfi untuk berdoa dan saya bilang dia untuk terbuka, tapi dia gak mau, dia mengeraskan hatinya. Mungkin dalam pemikirannya, ini belum ada yang tahu gitu. Saya pingin sebenarnya dia bisa berubah, bisa lebih baik lagi, karena saya tahu dia anaknya mau berubah. Satu yang itu mungkin ada di pikiran kita semua ya, bahwa Lutfi ini kan pribadi yang cukup sulit katakanlah ya, untuk dekat dengan orang lain. Tapi Mauris bahkan menganggap sebagai adik gitu ya, kenapa sih? Iya, karena saya dari awal itu, yang saya katakan itu mas, jadi dia itu ada sesuatu yang dia simpan tapi dia tidak mau mengungkapkan ke orang lain karena dia merasa gue nanti dituduh nih, dituduh sesuatu gitu. Yang saya rasakan adalah ini gimana caranya supaya dia merasa nyaman dengan rumah Big Bro gitu. Saya seringkali tanya, kamu kenapa menginginkan keluar gitu sedangkan di sini tuh nyaman gitu. Enggak, saya orang tua saya gini, dengan banyak alasan dia sampai malam-malam saya coba untuk pijet dia, terus dia seringkali minta untuk sesuatu nasihat. Kadang-kadang mungkin didengerin, tapi seperti yang saya katakan, kalau serigala itu dia kalau disentuh soal apapun itu dia biasanya langsung marah seperti itu. Oke, kita lihat nanti ya sosok Lutfi di episode-episode mendatang seperti apa. Kalau bertahan kita lihat siapa yang deportasi ya. Dan terima kasih untuk Morris, terima kasih juga untuk Widi dan Ibu Ade sudah ada di sini. Dan sebentar lagi pemirsa kita akan lihat penilaian untuk kepemimpinan Kapten Afri berhasil atau tidak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Big Brother Indonesia bersama Simpati Malam Deportasi.